Saya tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Cynthia Lamusu yang sukses mengubah pola hidup dan bertransformasi dengan penampilan kini. Tadi susut 22 kg dalam 22 waktu kilo. berarti 6 bulan ya, Mbak? Ya, ini udah masuk 6 bulan. Tapi kemarin tuh begitu angka di 22 kilogram hilang itu di 5 bulan total. Total hanya waktu 5 bulan, Ci. Langsung 5 kepo bulan. kan, Sobat Medcom. Kepo semuanya, wah. How come gitu ya. Coba bayangkan, dengan kesibukan seorang ibu, masih sempat-sempatnya bikin single, masih sempat-sempatnya juga untuk konsisten. Kan yang paling challenging, yang paling sulit dari ingin mengubah atau bertransformasi itu kan adalah konsistensi ya. Mbak, itu Benar. motivasinya apa sih, Ci? Tetap, padahal aku yang nanya. Motivasi udah pasti ini. Jadi ternyata aku baru menemukan juga, baru walaupun telat ya. Memang balik lagi itu buat diri sendiri dulu. Kuncinya itu. Jadi nggak bisa buat dengan alasan yang lain. Nomor satu tuh kuncinya ternyata buat diri sendiri. Dan yang bisa neken tombol on-nya ibaratnya gitu memang harus dari diri sendiri gitu. Nah, gimana tuh ngalahin si kadang-kadang kan kita terjebak dengan gini. Ini juga pola pikir aku zaman dulu ya. Self love gitu. Ketika kita akhirnya oh iya self love tuh apa ya? Oh ya, kita harus terima diri diri kita apa adanya ya kan dengan segala bentukan keadaan Oh, kita. pembenaran, pembenarannya seperti itu. Yes. Nah, tapi ternyata nggak boleh berhenti di kalimat itu gitu loh. Nah, itu yang terjadi juga sama diri aku yang kemarin-kemarin. Ketika aku berkonsep pemikiran seperti itu kan, ya udah santai aja. Emang gue begini, gue harus terima dong diri gue gitu ya. Kemudian baru sadar, baru tersadar. Loh, katanya cinta, katanya sayang sama diri sendiri. Tapi lu udah bikin apa nih buat buat yang katanya dicinta nih? Udah merawat dengan baik nggak? Udah kasih makan minum yang baik nggak? Ternyata jawabannya belum semua. Katanya kalau cinta Jadi, berarti memperjuangkan gimana caranya untuk memberikan yang terbaik kepada yang dicintai, salah satunya justru dengan tadi ya, mengubah pola hidup tadi. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.